Komandan Korem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Febria Bunyi Sikumbang SHMM, pemimpin upacara penerimaan Satgas Pangkas RI RDTL tahun anggaran 2023 di lapangan Mako Lantamal 7 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mako, upacara penerimaan Satgas Pangkas RI RDTL tahun anggaran 2022. Satgas pengamanan perbatasan RI RDTL dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor timur untuk Yonif 742 Satya Wirayuda dan sektor barat untuk Yonkav 6 Naga Karimata. Sebagai satuan tugas baru, kita berharap bahwa tugas-tugas yang sudah dilaksanakan oleh satuan sebelumnya, apa yang baik, apa yang bagus, itu dapat dipelihara dan meningkatkan. Saya melihat banyak inovasi, kreasi yang dilakukan oleh satuan tugas lama, di mana mereka berhasil menggagalkan penyusupan, perintah batas ilegal, menjaga patok perbatasan itu tetap dalam posisinya, termasuk yang tadi sampaikan tugas teritorial, yaitu bagaimana melakukan pembinaan kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Jadi mereka diberikan keterampilan bercocok tanam, terus bidang peternakan, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk bisa dapat meningkatkan taraf hidupnya.